Free Market. Free Market, okay. Oh, konsep pasar, membeli tanpa duit, menjual bukan untuk duit. Wah, bagus konsep macam ni. Jom. Dah start dah. Alhamdulillah. Sambutan macam mana? Berjalan lancar lah. Berjalan lancar? Kalau tengok di belakang sana, okay. Ramai yang datang. Alhamdulillah, semua peserta pun dalam keadaan yang tenang, boleh masuk dan mudah-mudahan berjalan lancar. So, ramai ya? Pelan-pelan. Kenapa ada tek-tek ni, bang? Tak bagi bebas juga masuk, kenapa? Sebab kita nak pastikan yang dapat ni betul-betul asnaf lah, kita nak pastikan. Supaya tak ada yang datang kadang-kadang ada yang kesempatan. Kita nak ada juga orang kesempatan? Ada juga. Pernah berlaku? Nama pun free market lah. Free market? Ada juga ah? Ada juga. Dia ambil kesempatan macam mana? Dia kadang-kadang dia ambil barang kan, bukan dia orang yang memerlukan. Ada tu yang jual balik. Jual balik? Jadi itulah kita always kita nak pastikan orang-orang yang betul menerima sumbangan. Yang betul okay. Sumbangan datang dan didapat dulu, kemudian kita akan open pada semua yang datang lah. Oh, kalau ada lebihan baru kita akan open pada tu. Okey. So maksudnya yang dia orang panggil geng VIP tu geng mana? Geng VIP adalah geng yang menerima sumbangan yang ada dalam list kita. Kenapa panggil VIP? Itu bukan VIP tu. Sebab itu adalah jemputan khas untuk program pagi ini. Oh, okey. Itu punya. Kita ingat VIP ni siapa dia? Ingat Datuk ke Menteri ke siapa ke? Hari ni Datuk Menteri kita tak jadi VIP. Okey. Program khas untuk asnaf kita. Jadi maksudnya, VIP kita asnaf lah. VIP tu asnaf lah. Okey. Faham. Okey. Nama apa, bang? Nama saya Akmal. Nama Akmal. Umur apa, bang? Saya baru 20-an baru. 20-an lah. So, dah bekerja lah? Dah kerja. Alhamdulillah. Dah berkahwin? Belum lagi. Okey. Terima kasih. Okay, nak jalan-jalan masuk boleh ya? Boleh. Aku kena ambil tag kan ni. Okey, kena ambil tag mana bingung. Sama saya sekarang. Saya Aaron daripada The Annoying Aaron. Jangan lupa subscribe ya untuk temu buah yang menarik lagi. Free Market. So, Free Market ni lah yang aku dapat maklumat. Dia dah mula sejak tahun 2015. Tapi aku tak baru tahu tahun ni je. Aku baru datang first time lah. Jadi aku tengok sekeliling semua ada macam barang-barang. So, ada daripada barang dapur, kepada barang pakaian, peralatan dapur, barang-barang anak-anak, barang-barang sekolah dan macam-macam lagi. Tadi masa aku tanya penganjur ada berapa orang VIP ni kan, dia kata ada 50 orang VIP. Lepas tu penyumbang ada lebih kurang dalam 27 orang. Ada yang datang sendiri untuk agihkan, ada yang hantar kepada orang lain untuk orang lain jaga. Tapi aku tengok umur meriah. So bagi aku benda ni satu benda yang positif dan benda yang baik, yang boleh membantu golongan keluarga miskin dekat bandar, dekat satu kawasan tersebut. Dan konsep ni boleh ditiru di tempat yang lain supaya dapat bantu asnaf dan orang yang memerlukan. Betul tak? Kau tengok meriah kan? Puan, selfie kita selfie. So apa perasaan puan? Gembira. Kenapa? Nak menyumbang kepada masyarakat. Iya ke? Ya. Nak menyumbang kena ikhlas. Tak boleh kena kaitkan dengan politik. Betul. Ya. Okey. Itu saja. So tak kisah kan? Lagi benda baik kita sokong. Tak kisah. Asalkan baik sokong. Asalkan baik kita sokong. Benda tak elok kita tentang. Tak kisah apa. Okey, thank you. Hey, puan. Yeah. Boleh kenal puan? Boleh. Nama apa puan? Nama ku Fatahiyah. Ku Fatahiyah. Umur berapa puan? Umur 44 dah. 2 tahun, 2 setahun pada saya. Ya. So, tengok barang lain ni special sikit banding tempat lain ni. Ada gandum. Ini suami infak kan. Suami infak kan. Ada beras, ada barang-barang dapur, peralatan dapur. Macam-macam. Ui, bagus. Ui, stroller pun ada. Stroller pun ada. Yang tu apa tu? Toto? Itu beg macam tilam berlipat lah. Tilam berlipat. Beli tapi tak pernah guna. Tak pernah guna? Jadinya duduk atas lemari tu sampai dia agak kotor sikit. Tapi dia dah basuh dah sikit lah. Okey. So, banyak-banyak barang. Biasa dah banyak kali dah terlibat dengan program ni? Tak ingat, 2 atau 3 kali. Kenapa puan terlibat? Seronok. Kenapa seronok? Seronok kenapa ya? Saja satu ialah kita nak lego barang kita kat rumah tu yang ada tapi tak guna. Keduanya kita nak sama-sama infak untuk orang ramai lah. Okay. Apa nanti kita ketiganya untuk nak tunjukkan kepada anak-anak. Apa yang nak tunjuk tu? Nak tunjuk kita ni boleh menyumbang di mana-mana dan bila-bila masa kalau ada program yang mana kita boleh sumbang. Okay. So sambutan sekat ni macam mana? Daripada asnah apa semua? Ya, daripada sangatlah.
sangat sangat kita panggil apa? Sangat memberangsangkan lah daripada komuniti sini. Okey. Terima kasih banyak Puan. Okay, nanti kita datang lagi. Okay. Jom kita tengok apa yang ada lagi. Ya. Ya Puan sebagai penyumbang ah? Ah ya. Daripada mana? Dari PJ. Dari PJ. Indian? Ah Indian. Macam Indian ada, macam Serani pun ada. Indian. Ada tak? Macam mana tahu program macam ni? Kawan saya. Kawan? Macam mana tu? Kali ketujuh saya buat. Kali ketujuh? Ha? Wah, bagus. Daripada KL? Kepong. Kepong? Kepong KL kan? Kepong KL. So, jauh datang ni, kenapa terlibat dengan program macam ni? But this is one way for us to give back. Beri balik kepada beri balik. Ha. So, Muman dah tujuh kali terlibat dengan program macam ni. Ya, wah, bagus ni. So, nama apa? Basanti. Basanti? Janini. Janini. So, Basanti. Susah nak sebut. Basanti dengan Janini. Tak, saya kena stroke. Jadi, macam sebutan tu kadang-kadang ada benda yang susah saya nak sebut. Baru dalam 2 bulan lebih. 17 September kena. Ni baru boleh jalan balik. Okay. So, banyak barang lah. Banyak. Sambutan orang yang datang sini macam mana VIP tu? I think very very friendly dan betul-betul diorang say thank you. They mean it. Mereka tanya juga tanya nak permission ambil sebelum diorang ambil. Bagus lah. Maksudnya, diorang tak ambil serbu macam ada tu. Ada adat lah. Bagus lah. Exactly. So apa cadangan pada penganjur? I think this time very good organized. Tak ada apa-apa nak komen but very nicely organized lah. Tempat pun cantik. Duduk. Cadangan lain ada? Untuk penambahbaikan ataupun nak buat lebih itu? Tak ada kot. Tak ada kot? Okay. Yeah, sebab memang kita banyak dapat bantuan. Urus dia semua tolong kita angkat barang. Mm-hmm. So, memudahkanlah urusan kami kat sini. Tengok pun berpeluh ni. So, apa perasaan lepas buat benda-benda macam ni? Puas hati. Puas hati? Tentu puas hati. Puas hati ya? Puas hati. Okay, thank you. Ini baju baru, baju lama? Baju baru, tak pernah pakai. Baju baru tak pernah pakai lagi? Yeah, beli tak pernah pakai? Bukan kata kakak, saya pun ada banyak barang kita beli. Kita tolong pakai je. Cantik lagi. Cantik-cantik lagi ya? Daripada mana kak? Saya daripada sini kan? Daripada sini, dekat-dekat ni lah. Ni kali pertama kau join? Kali kedua. Okey. Dah makan dah kak? Dah. Ada cadangan tak penambahbaikan? So far okey lah, tak ada apa-apa, tak ada masalah apa-apa. Tak kau nak tambah baikan buat lebih kerap lagi ke apa ke? Saya rasa okey je setahun sekali. Setahun sekali okey lah. Empat kumpul barang. Betul. Apa perasaan? Rasa? Perasaan akak bila terlibat dengan program macam ni, lepas tu perasaan kepada penganjur? Perasaan kepada penganjur? Bagus juga lah sebab satu kita boleh clearkan kita punya wardrobe kan? Oh. Lepas tu kita boleh tolong orang. Okay. Bukan semua orang senang macam kita. Betul. Lepas tu apa? Benda yang bagus lah saya rasa. Benda yang bagus lah? Betul. Patut diteruskan? Boleh dijadikan secara annual. Tak, sebab dia dah iklankan siapa yang nak menyumbang. Mana tak ada kena mengenai dengan parti politik. So, cuma dia sebagai penganjur? Jadi, saya rasa seronok sebab saya punya barang semua lebih dari 50% habis. Alhamdulillah. Seronok. Macam mana kita nak gambarkan seronok tu? Alhamdulillah. Dia seronok ni kita boleh takdirkan sebagai benda yang berbeza. Kita buat benda A seronok, kita dapat makan benda sedap kita rasa seronok. Tapi lain seronok dengan sebab kita mengembirakan orang. Dia tak payah keluarkan duit pun. Oh, sebab tu ada orang kata definisi kata kita bahagia bila membahagiakan orang. Ya, betul. Yo. Dah cukup. Okay. Boleh saya kenal nama apa tuan? Nama saya Major Besar Makoyo. Major. Orang sini, orang tempatan. Orang tempatan. Umur berapa? Siang 51, malam sama. So banyak barang ni ya? Barang apa yang ada ni? Barang ada microwave, ada mangkuk bowl, baju-baju, ada mainan, karpet. Karpet? Oh banyak? Ada buku nak bagi. Buku yang 123. 123? Wah bagusnya banyak barang nak bagi bang. Tengok stroller sekali tu ada. Stroller bagus ni. Boleh muat boleh ni 70 kilo. Oh, 70 kilo berat. Elok lagi. Dan 70 kilo baby mana yang tukar 70 kilo tu meja? Masuk dia kuat. Masuk kuat. Okey. Orang ambil ni boleh tahan lah budak besar sikit pun. Okey. So ni kali pertama masuk ah. Ni kali keempat. Kali keempat. Dapat kali. Empat kali.
Alhamdulillah. Ada, ada ruang, ada masa kita support lah, kita support. Ni free market ni dah berapa kali dah buat? Free market saya tak pasti berapa kali. Dah 5 kali ya. Dah 5 kali. Jadi saya buat kali yang kali keempat saya ada. Yang pertama tak dapat. I see. Okey. Dan best ni bila memberi dapat bagi pembersihkan orang bayang kita kita sayang. So, apa perasaan meja bila dapat buat benda-benda macam ni? Seronok bila dapat bagi orang, dapat bagi orang yang memerlukan dan kita bagi benda yang kita sayang pula tu. Jangan bagi benda tak elok. Okay. Bagi benda yang kita sayang, kita dia dapat manfaat, kita pun tumpang seronok lah atas gembira orang. So, lepas buat aktiviti ni apa rasa? Rasa seronok, rasa macam best terlibat dengan benda-benda baik ni. So, terima kasih meja. Okay, Assalamualaikum. Sama saya sekarang, saya Aaron daripada The Annoying Aaron. Jangan lupa subscribe ya untuk temu buah yang menarik lagi.